Ada. Ulang sekali Pak, jempol semua. Oke. Siap. Orang tua di sini kenapa? Agak mepet. Oke, siap.
Jangan cepat. Iya, Bapak kan ini salah satu kebanggaan khususnya Kecamatan Tanjung Kemuning. Iya. Salah satu ya, satu-satunya yang kita lanjut ke tingkat nasional. Iya, luar biasa sekali. Dan sekali lagi kami haturkan selamat datang juga yang menemani dari pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, yang menemani Putri Indonesia Bengkulu tahun 2022. Yang pamit ya, pamit untuk mengikuti ajang nasional Putri Indonesia tahun 2022. Oke, dan semoga di harapan kita bersama ya, semoga Putri Kabupaten Kaur ini bisa membawa lebih dan lebih lagi. Betul. Baiklah, diri yang kami hormati, Putri Indonesia Bengkulu tahun 2022 disambut dengan tarian serapur diri yang merupakan ucapan selamat datang kembali kepada Putri Indonesia Bengkulu tahun 2022 yang dimana Stephanie Virji akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2022 di Jakarta. Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kami haturkan selamat datang di Lapangan Merdeka Kecamatan Tanjung Kemuning pada acara silaturahmi
dan pamitan Putri Indonesia Bengkulu tahun 2022 yang akan mengikuti ajang nasional pemilihan Putri Indonesia tahun 2022 di Jakarta pada hari ini, segera kita mulai. Baiklah hadirin yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kepada Bapak Yasman MPD, disilakan. Paling tidak 10 besar, itu harapan kita semua. Tentu untuk menggapai itu semua, langkah baik, awal baik yang telah diraih oleh Ananda Fergie ini dengan menduduki juara satu ya tingkat provinsi Bengkulu. Ini langkah awal untuk menuju sukses selanjutnya. Tentu langkah awal ini harus diikuti dengan berbagai kiat dan seni. Apa kiat yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bukan saja dari sisi kecantikan fisik saja, namun kita harus mengenalkan brand. Ada tiga slogan dalam Putri Indonesia itu. Yang pertama, kita harus mempunyai brain, kecerdasan. Yang kedua, beauty, kesempurnaan fisik. Yang ketiga adalah behavior, itu adalah perilaku. Perilaku yang baik, akhlak yang baik, dan bakti pada orang tua kunci sukses ya, untuk menggapai sukses di kemudian hari. Karena pernah diteliti orang, 95% orang sukses itu karena baktinya terhadap orang tua. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan mungkin dari sepatah kata atau mohon doa restu dari kita semua, salah satu gadis kebanggaan Kabupaten Kaur yang ini mungkin perdana gadis Kabupaten Kaur yang lahir di Kabupaten Kaur mendapatkan gelar Putri Indonesia Bengkulu yang akan bertarung di Putri Indonesia tahun 2022. Kita dengar bersama sambutan dari siapa nih yang terpilih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini sudah memberi saya dan tim kita semua kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di lapangan Tanjung Kemuning dalam rangka silaturahmi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga, Bapak Camat, Pak Kades, adik sanak segalanya, dan yang paling spesial ibu dan ayah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya datang ke sini dalam rangka menyambut aku balik ke dusun. Aku ini jemaah asli Jitenian. Pacak gue bahasa sini. Lahir di sini, besar di sini. Kan? Dek pacak aku ngijak sini nih. Saking terharu nyemin adik sana segalanya ini. Luar biasa. Mungkin di provinsi-provinsi lain tuh ndek beliau antusiasnya sebesar ini. Ya sebesar adik sana lah suka hari ini. Mungkin satu persatu ndek pacar aku mutarikannya, cuman luar biasanya terima kasih aku dengan adik sana dan keluarga segalanya. Aku insyaallah telah melakukan yang terbaik sampai detik ini dan syukur alhamdulillah mendapatkan SAS Putri Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2022. Semoga ini juga jadi inspirasi untuk adik-adik segalanya, anak muda di Kabupaten Kaur. Percaya bahwa kita tuh pacak. Ndik cuman jemel luang, ndik cuman jemel provinsi lain, tapi jemel kita nih, jemel asli kita tuh mampu untuk bersaing di nasional. Tergantung dengan usaha. Mungkin banyak yang pasti aku sampaikan. Pokoknya terima kasih banyak. Tanpa doa dan dukungan adik sana segalanya, aku tidak sampai di titik ini sekarang ini.
Nah, untuk kedepannya aku mohon untuk doa dan dukungannya selalu. Semoga kita segalanya sehat dan di karantina aku dilancarkan. Kita segalanya pokok aku kan dapat cengeng cengeng. Lebih dan kurangnya itulah yang saja aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri tepuk tangan yang luar biasa dari Putri Indonesia Bengkulu. Sangat luar biasa ya Virji, pada hari ini bisa mewakili Provinsi Bengkulu. Ini merupakan putri terbaik karena susah sekali mengikuti seleksi dari pemilihan Putri Indonesia itu ya. Dan kita mendapatkannya, iya. Cover we did it gitu ya. Baiknya, untuk selanjutnya langsung saja foto bersama. Disilakan kepada kedua orang tua, disilakan. Dan kepala dinas pariwisata, Pak Camat, silakan. Untuk melakukan foto bersama seluruh kades yang ikut pada hari ini dari KNPI, disilakan. Iya. Iya, kita berdoa bersama foto bersama dengan seluruh kades Kecamatan Tanjung Kemuning. Okay. Karena Virji mau menyelesaikan dulu perjalanan ke Pemda, habis itu Virji akan kembali lagi. Betul. Dan pastinya kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3.